Menjawab pertanyaan tadi Pak Bahlil, bagaimana target Golkar untuk pilkada? <laughs> Jadi gini, sebelum saya menjawab itu saya sampaikan dulu, Golkar itu partai pemenang pemilu di tingkat nasional nomor 2 yeah. dengan jumlah 102 kursi. Mm -mm. Kemudian pemenang pertama itu adalah PDIP kurang lebih sekitar 110 lah ya kurang lebih kita cuma beda 8 kursi. Mm -mm. Tetapi untuk partai pemenang pemilu di tingkat kabupaten kota provinsi itu Golkar. Golkar itu punya 2.500 sekian anggota DPR kabupaten kota. Kita itu menang di sekitar kurang lebih sekitar 15 provinsi. Jadi Ketua DPR provinsi itu Golkar 15. Selebihnya -seb adalah pimpinan. Akankah linier nanti dengan pilkada? Nah, terkait dengan pilkada, kita kemarin di tahun 2020 itu tingkat kemenangannya 60%. Dan kita berikan target juga di tahun 2024 kurang lebih sekitar 60 sampai 61 sampai 62 persen. Sudah barang tentu ini pekerjaan harus semua kader, tidak bisa kerja sendiri. Nah Golkar itu kan punya struktur sampai di tingkat desa. Jadi DPD 1, DPD 2, kemudian pimpinan kecamatan, sampai desa. Bahkan Golkar punya satu organ, badan saksi nasional partai Golkar, itu sampai di tingkat TPS. Nah, karena itu melihat dari cara-cara kerja Golkar ya, kirkanya, kemudian konsolidasinya, kader-kadernya yang sangat luar biasa, maka kami membuat target sekitar 60 sampai 60% itu bukan tanpa perhitungan. Dan itu sudah kita canangkan pada saat kemarin di Munas Golkar. Oke. Okay. 60 persen akan memenangkan pilkada. Benar? Insya Allah ya. Nah kalau untuk daerah yang yakin pasti menang dan ini merupakan daerah yang Golkar harus menangi daerah mana? Apakah Jakarta, Jawa Barat atau mungkin ada daerah-daerah lain? <laughs> Mbak Tisi mau jadi jurkam Golkar. Aduh Pak kok saya ditanya yang kedua ya, kali loh. <laughs> uh, yang pertama ya kami sangat menaruh. Ya namanya rencana kan apa namanya harapan kan boleh-boleh saja Ya, kami berharap seperti di Banten, mm -hmm. ya, untuk di Jawa, ya, mm -hmm. kemudian uh, di Jawa Barat, karena kami juga cukup alhamdulillah kuat mm -hmm. juga di sana. Mm -hmm. Ya, DKI Jakarta harapan kan, namanya mm -hmm. harapan kan boleh, mm -hmm. kemudian di wilayah-wilayah Sumatera, wilayah timur Kalimantan. Insya Allah, mm -hmm. okay. bahkan di Jawa Timur, ya, mm -hmm. Jawa Tengah, insya Allah Golkar bisa memenangkan. Karena kita juga kan koalisi dengan partai-partai lain gitu. Insya Allah lah. Oke, okay. insya Allah menang, target-targetnya bisa terpenuhi 60% begitu ya Pak nah Sekarang kita bicara soal IKN Pak. IKN ini kan adalah uh, sebuah program proyek besar peninggalan dari Pak Joko Widodo yang tentunya harapannya mungkin bisa dilanjutkan ke depannya sampai dengan selesai bisa beribu kota di IKN. Langkah kedepannya ini akan seperti apa Pak? IKN ini akan tetapkah sesuai dengan target kita atau mungkin akan banyak kendala-kendala yang mungkin kita hadapi? Kemarin, IKN ini kan adalah sebuah terobosan baru. Mbak bayangin, kita ini di Jakarta ini sudah macetnya ya. Uh -huh. Dan perpindahan ini tidak hanya perpindahan tentang ibu kota, uh -huh. tapi juga adalah cara kerja baru. Kemudian kota yang green ener Green energy. Karena dari total areal yang bisa dipakai itu hanya 30 sampai 35 persen, sisanya itu jadikan hutan. Jadi memang ini betul-betul ibu kota yang ramah lingkungan dan akan memakai energi baru terbarukan. Dalam konteks pembangunannya kemarin pada saat rapat paripurna kabinet terakhir, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih telah menyatakan di dalam rapat tersebut bahwa akan melanjutkan program IKN dengan memprioritaskan Pembangunan-pembangunan fasilitas pemerintahan Seperti legislatif, yudikatif Nah yang lainnya Fasilitas-fasilitas kantor atau infrastruktur dasar Yang lainnya sudah tentu akan dibangun oleh Swasta ya. Baik swasta nasional Maupun swasta Asing hmm. Nah inilah tugas pemerintah ke depan Untuk bagaimana Memberikan ruang Mana yang menjadi Tanggung jawab pemerintah Mana yang menjadi tanggung jawab investor Atau kita pasarkan kepada investor untuk mereka bangun dan ke depan saya yakin kota ini bagus okay. saya yakin kota ini bagus tapi katanya investor mulai meloyo nih pak untuk ikn benar seperti itu kata siapa banyak orang yang mengatakan di luar itu, investor katanya agak mikir-mikir nah duit. saya kan kemarin kan pak jokowi kan juga tentang investasi dari luar negeri mm -hmm. nah kemarin kan persoalan kepastian tanahnya kan yang belum belum selesai tapi kan sekarang sudah selesai sudah diselesaikan oleh pak basuki mm -hmm. jadi saya pikir nggak ada itu akan jalan terus kok. Investor saya, tetap bergairah. Pak? Saya kan mantan menteri investasi. Betul. Jadi tahulah, <laughs> Bergairah. Tapi tetap bergairah apa ya? Mana ada investor yang nggak mau barang bagus? Mm -hmm. IRR-nya bagus, profitnya bagus, menjanjikan, ya insya Allah lah, mm. akan ada itu investor baik dari dalam maupun luar negeri. Sudah berapa banyak pak investor yang masuk sampai dengan detik ini pak untuk IKN pak? pasar oh, harus cek lagi ya. Mm -hmm. Saya sudah satu bulan lebih tidak menjadi menteri investasi soalnya. Tidak <laughs> up to date sekarang ya. Dengar-dengar, tapi tetap banyak ya Pak. Jadi uh, informasi yang mengatakan bahwa di luar sana kayaknya investor agak mulai kurang tertarik dengan IKN itu tidak benar. Enggak benar. Tetap mereka tetap bergairah, bergairah untuk ikut serta membantu IKN. Bergairah. Hmm, hmm. Tapi itu, kondisi keuangan kita bagaimana Pak? Apakah kira-kira memadai untuk membantu? Ini kan ada beberapa tahap untuk tahap yang selanjutnya. Oh, gak ada masalah kan bertahap. Pembangunan itu kan bertahap. Total total APB total anggaran untuk IKN selama sampai selesai ya, mm -hmm. itu kan ditargetkan 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Itu 500 triliun lebih. 20 persennya itu dari APBN. Selebihnya itu dari investasi. Jadi tidak mesti semuanya dibiayai oleh APBN. APBN itu hanya membiayai adalah infrastruktur dasar, kantor-kantor pemerintahan termasuk yudikatif dan legislatif. Uh -huh. Jadi saya pikir bertahap akan ke sana. Oke, okay. ada kendala tidak pak untuk IKN ini sebetulnya pak? Nggak ada. Sekarang kan tolnya udah hampir jadi, uh -huh. airportnya juga sudah airport VIP-nya ya, yang untuk yang cuma 15 menit dengan IKN juga udah jadi. Kemarin Pak Presiden sudah mendarat. Uh -huh. Relatif awal-awal adalah kendala. Mana ada sih nggak kendala? Uh -huh. Adalah. Tapi berlanglang kita urai uh -huh. untuk diselesaikan. Okay. Dan sekarang jauh lebih baik. Soal kepresnya pak, berarti nggak akan ditandatangani di? Zaman Pak Joko Widodo ya. Nanti saya cek ya, saya <laughs> belum. Nanti, saya harus... Tapi mungkin Mem... nggak Pak ditanda tanganin, uh, di era Pak Jokowi. Kalau itu saya belum bisa menjawab karena saya belum tanya ke Pak Presiden sama Pak okay. Jangan sampai saya menjawab di luar kewenangan saya atau okay. tahun saya. Okay. Bahaya nanti saya. Oke okay, baik. Nanti perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa tetaplah bersama kami di One On One kami kembali sesaat lagi.